Okay, sekarang kita dekat mana, bu? Dekat Airport Madinah. Kita nak dekat immigration lah untuk cop pasport. Bismillahirrahmanirrahim. So, alhamdulillah, destinasi pertama kita sudah sampai. Mana bumi Madinah ni telah Allah SWT haramkan tanahnya atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safirlah melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Alhamdulillah, kami diberi kesempatan untuk memberi salam kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan memberi salam kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Allahu akbar. Tak terkata, ya Allah. Semoga mereka yang menyaksikan video ni dapat diberi peluang untuk sampai ke sini. Dan semoga kita yang sudah sampai dapat sampai lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yalli alimtina innal islam ya'ni salam ya habib Allah 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 Allah. Alhamdulillah. Dia tak kisau. Sebab cik kat profit seluar. Hari kedua kita di Madinah. Dan kita untuk bersiap solat subuh lah. Kita untuk solat subuh di Masjid Nabawi. Alhamdulillah diberi kesempatan di tanah yang berkat ni. Di mana di tanah ni siap penjuru, ada sejarah. Selesai kita solat subuh di Masjid Nabawi dan selesai memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar serta Sayyidina Umar. Kami menuju ke perkuburan Baqi, di mana di perkuburan ini ramainya para sahabat dimakamkan di sini. Antara yang besar Sayyidina Uthman, salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin. So sekarang kita dekat mana, bu? Ada
dekat dalam dataran perkarangan Masjid Nabawi. Kita baru lepas diberi penerangan tentang lokasi Masjid Nabawi, di mana lokasi sebenar dia. Okey, dan kita baru melepasi tadi perkuburan Bakat. Okey. وسطنا بالاخلاق والسؤال على الجار يلي اصطفاك الله تشفع لنا من النار فهمتنا الدنيا علمتنا القران وزرعت جوانا محبه الاديان امنا بيك من غير ما نشوفك ونشيلك يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد tahan. Mak-mak pergi masuk raudah. So inilah malam giliran perempuan untuk masuk raudah. Yang lelaki kita
buat aktiviti luar, cari cari makan dan tengok budaya setempat yang sekarang lah. Okay. Musim panas diorang ni agak meriah. Oh, umrah musim panas boleh kata agak mencabar. Sebab pagi bahang, malam pun sangat-sangat bahang. Alhamdulillah. So, kita dah selesai makan malam di luar. Di kawasan berdekatan dengan Masjid Sayyidina Bilal. So, kita on the way balik ke Masjid Nabawi. Okay, selamat malam semua.